Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Franz, pemilik produk brand FF yang ada di Kota Makassar. Beberapa hari yang lalu, ada dari pihak kepolisian Polda datang ke kantor kami untuk mengambil semua produk FF yang kami jual untuk diuji lab. Hampir 30 produk dari brand FF yang kami serahkan secara langsung dan secara sadar kepada pihak kepolisian untuk diserahkan ke Badan POM untuk diuji laboratorium. Ada satu sampel produk terbaru dari FF yang diproduksi oleh pabrik PT Royal di Tangerang, di mana saya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk dicek isi kandungannya. Karena menurut pabrik, isi produk ini sudah aman dan ber-BPOM. Dan ternyata setelah hasilnya keluar, di antara hampir 30 produk brand FF yang dicek lab, semuanya aman kecuali satu yang terdeteksi diduga mengandung bahan raksa, itulah yang sampel dari pabrik PT Royal. Dengan ini kami menyampaikan untuk tidak melanjutkan produk baru kami tersebut. Kami pun akan melayangkan surat gugatan kepada pabrik tersebut untuk dimintai keterangannya perihal hal ini. Demikian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atau customer atas berita ini. Jika kami salah, kami siap untuk berbenah diri. Sekali lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas berita ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada pihak kepolisian Polda, kepada pihak BPOM yang sudah mengedukasi kami dan mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati memakai produk yang tidak aman. Mohon maaf sekali lagi. Saya Vini Franz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.